Ya, kita lihat baru saja Ahmad Wazaki melengkingkan peluit tanda dimulainya babak pertama. Edo sekarang mencoba menghidupkan serangan, namun bola direbut tadi oleh pemain nomor punggung 10 Akbar, namun kembali lagi dikandaskan oleh Edo. Kita lihat bola berpindah. Nawir, cantik sekali umpan digulirkan. Kita lihat sekarang nomor punggung 27. Ya, Fikran mencoba membuka ruang, namun sapu bersih daripada Rashid. Kita lihat bola langsung meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Putra Cureh sekarang. Ya, sekali lagi kepada penonton yang kamu bangga-banggakan, tolong bang, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada anda, garis dari lapangan, tolong nebeda berterang. Kita lihat kali ini, kembali lagi serangan digerakkan oleh pemain daripada Putra Cureh, Edu. Sebuah terobosan kepada Fikran, cantik sekali skema permainan. Kita lihat sebuah sliding dilakukan oleh Agus, langsung meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat cantik sekali kop duel terjadi. Kita lihat cantik sekali nomor punggung 23 Irham, namun kandas lagi bola di kaki Muklis Winata Ponge. Kali ini kita lihat kembali lagi Irham mencoba menghidupkan serangan, umpan berpindah ke kaki nomor punggung 96 Edu. Kali ini kita lihat cantik sekali Nadal. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh pemain nomor punggung 27, saudara Fikram. Kita lihat membuahkan tendangan, ya tendangan bebas. Kita lihat kali ini Agus, nampaknya kapten kesebelasan dari Bintang Selatan, yang akan melakukan tembakan. Sebuah percobaan, namun masih belum tepat sasaran, hanya membuahkan tendangan gawang. Anda yang masih berada di luar, belum terlambat dan belum ketinggalan, segera anda parkirkan kendaraan dan langsung anda kami persilahkan untuk bergabung dengan kami. Ya, belum berubah kedudukan, di mana kedudukan sementara masih kacamata. Kita lihat kali ini Funda, nampaknya yang akan melakukan tendangan gawang. Kita lihat Funda ambil ancang-ancang, jauh ke depan. Kembali lagi kok duel terjadi. Rashid mencoba menguasai kembali, namun kandas bola di kaki Aulia. Ini dia kita lihat Edu, backpass jauh ke belakang. Kita lihat kali ini bersabar pemain daripada Putra Cureh Kota Juang. Kali ini nomor punggung 96. Kita lihat cantik sekali skema permainan. Kita lihat umpan meninggi, mencoba lagi dikejar oleh andalan daripada mereka. Agus cantik sekali, sapu bersih langsung diperagakan. Ini dia Jul Elka, lagi-lagi masih dalam penguasaan Jul Elka, mendapat kawalan daripada Funda. Kita lihat tidak diberi kesempatan, serangan datang lagi. Namun nampaknya bola sudah terlebih dahulu melewati garis lain lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Fikran. Mai, rekam bola, mai. Kita lihat cantik sekali, namun terbaca oleh Funda sektor bel sebelah kanan daripada tim Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat serangan kembali digerakkan oleh pemain Bintang Selatan, namun bola berada dalam pangkuan lobek. Ini dia kita lihat Jal Ongi, cantik sekali kerjasama dengan Tukun. Bola berpindah sekarang, namun dicuri oleh Muklis Winata. Kita lihat pelanggaran, jelas sebuah tarikan dilakukan oleh pemain nomor punggung 27 Fikran. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas bagi tim Bintang Selatan Bunyat Kecamatan Juli. Luar aja. Ya, kita lihat kali ini nomor punggung 2 umpan langsung dilakukan jauh meninggi, namun di sana masih ada Irham. Sebuah sambungan yang baru saja dilepaskan oleh Rashid.
namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Lobet. Ya, belum berubah kedudukan sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh Ahmad Wazaki sore hari ini. Kita lihat kembali lagi Fonda yang akan melakukan tendangan gawang jauh ke depan, umpan diarahkan. Kita lihat kali ini terpajak oleh Nawir. Kembali lagi Edu mencoba menghidupkan serangan kerjasama dengan Aulia. Bola berpindah, kali ini kita lihat namun terpajak oleh Agus, center back daripada Bintang Selatan Bunyak, Kecamatan Juli. Kita lihat lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Irham, masih dalam penguasaan Irham. Umpan langsung diarahkan kepada Fikran, namun lagi-lagi disapu saja oleh kapten kesebelasan daripada Bintang Selatan. Kembali membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Edu, kita lihat ini Jolelka, namun lagi-lagi terpajak oleh Funda. Jalonge, umpan berpindah kali ini. Funda mencoba menghidupkan serangan dari sayap sebelah kiri, mencoba membuka areal berbahaya, namun lagi-lagi nampaknya Fikran. Kita lihat cantik sekali skema permainan. Julelka sayang tidak ada rekan. Kita lihat sapu bersih langsung dilakukan oleh pemain nomor punggung 99 Amir. Kali ini kita lihat serangan datang lagi lewat kaki nomor punggung 2. Kerjasama dengan Mukmin Wirata. Masih Mukmin sekarang. Kita lihat mendapat kawalan, umpan diberikan. Namun kandas lagi bola di kaki pemain nomor punggung 78. Kita lihat sapu bersih langsung dilakukan. Ona Saputra masih ada di belakang. Kita lihat serangan kali ini. Namun nampaknya kita lihat handball dilakukan oleh pemain Putra Cureh Kota Juang. Menung pemain, Kerjasama kali ini dengan Akbar. Lagi-lagi kita lihat sebuah truk bahan. Kita lihat canggih sekali, masih berhasil dikuasai oleh Muklis Winata. Namun di sana masih ada Fikrat, center back sebelah kiri daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Bintang Selatan. Kaum kita lihat kali ini Ona Saputra. Umpan langsung diarahkan kepada Rashid. Masih berhasil dikuasai oleh Rashid. Cantik sekali. Namun lagi-lagi terbaca oleh Aulia. Sapu bersih langsung dilakukan kepada Tupun. Kita lihat cukup tenang, bersabar kali ini Agus. Namun sayang sentuhan daripada Nadar. Fikran, Ongi. Kita lihat lagi-lagi sapu bersih dilakukan oleh pemain Bintang Selatan. Rashid, Edu, Aulia. Bola dicuri oleh Mukmin Winata. Berbahaya situasi, kita lihat kali ini Julelka. Sebuah terobosan diperagakan. Berbahaya situasi, namun sayang sekali. Kita lihat Akbar terlalu tajam umpan yang mencoba dikirimkan kepada Nawir. Kita lihat nyaris saja membahayakan gawang daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Bintang Selatan. Rada. Oh sayang. Kita lihat nampaknya lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan dilakukan. Edu. Kembali lagi mencoba menggerakkan irama permainan. Kita lihat umpan panjang kepada Tupun di barisan depan. Namun dibiarkan saja tadi oleh Agus. Kita lihat bola kali ini berada dalam penguasaan Midi Praja. Agus kembali lagi. Masih mencoba mencari ruang. Umpan dikirimkan. Namun terpaja di kaki Aulia. Amir. Edu sekarang. Kita lihat masih Edu. Cantik sekali umpan dilampungkan. Namun terlalu dekat kepada Ona Saputra. Kita lihat masih dalam penguasaan Bintang Selatan Bunyon. Kita lihat jauh ke depan umpan dilampungkan. Namun di sana masih ada Amir di barisan belakang. Serangan datang lagi lewat kaki Rada. Kerjasama dengan Nawir kali ini. Kita lihat Bintang Selatan sebuah tupas kepada Akbar. Kita lihat Akbar, apa yang terjadi? Nampaknya bola sudah terlebih dahulu melewati garis dari lapangan. Kembali membuahkan lemparan ke dalam. Irham lakukan. Kali ini kita lihat bola berada dalam penguasaan Aulia, pemain nomor punggung 96.
6. Ini dia Edu kerjasama dengan Fikrat. Umpan berpindah kepada ya nomor punggung 22. Namun kembali digagalkan oleh Buklis Winata. Serangan datang lagi lewat kaki Jun Elka. Namun di sana masih ada Edu. Kita lihat sebuah terobosan diperagakan. Kembali lagi terpajang oleh Agus, center back dan juga kapten kesebelasan dari Bintang Selatan. Aulia kali ini. Kita lihat umpan dilampungkan namun terlalu tajam. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, kembali membuahkan lemparan ya tendangan gawang maksud kami. Kita lihat jauh ke depan. Akbar. Oh, sebuah pelanggaran. Kita lihat nampaknya dilakukan oleh Iqbal. Ya, kita lihat situasi berbahaya. Kali ini tendangan bebas di luar area 12 pas. Kita lihat nampaknya Jul Elka yang akan melakukan tembakan di luar area terlarang bagi tim Bintang Selatan. Kita tunggu dan kita nanti tembakan yang akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 ini. Kita lihat Jul Elka, cantik sekali namun masih belum tepat. Coba membuka areal berbahaya. Kita lihat mendapat kawalan daripada ya center back sebelah kanan Agus, kapten kesebelasan Iqbal. Kerjasama kali ini Edu. Kita lihat umpan berpindah. Aulia sekarang cantik sekali. Kita lihat Lenny Irham mencoba membuka areal berbahaya. Namun lagi-lagi kandas bola di kaki Rada. Kita lihat tendangan sudut yang pertama didapatkan kali ini oleh tim Putra Curek. Situasi berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Midi Praja. Cantik sekali umpan dilambungkan. Namun sayang sundulan daripada Iqbal masih belum membahayakan gawang daripada Midi Praja. Kita lihat Bona Saputra. Bona Jul Elka. Apa yang terjadi? Nampaknya Akbar sudah terlebih dahulu terjebak di area terlarang. Kita lihat kali ini nyaris saja berhasil membuka perawan gawang yang dikawal oleh Lopet. Ini dia Funda. Kita lihat center back daripada Putra Curek. Jauh melambung tinggi. Lagi-lagi tumpun yang dicari. Namun di sana masih ada pemain belakang Nadar. Kita lihat berbahaya. Oh, nyaris saja kita saksikan. Bola dicuri oleh pemain Putra Curek Kota Juang. Edo sekarang gerakkan umpan kepada Onge. Onge umpan dilampungkan. Berbahaya situasi. Namun kita lihat Agus tidak mau kompromi. Sapu bersih langsung dilakukan. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Ini dia Onge kerjasama dengan Edo sekarang. Masih Edo mencari ruang. Umpan melebar. Kita lihat lagi-lagi Irham yang dimasuk kita saksikan. Namun di sana masih ada Radak center back sebelah kiri. Nawir kali ini. Kita lihat nampaknya sebuah pelanggaran atau tarikan dilakukan oleh Aulia nomor punggung 96. Kembali membuahkan tendangan bebas bagi tim Bintang Selatan. Ya, belum ada perubahan. Manteng 0-0 kedudukan angka sementara. Kita lihat cantik sekali. Oh, berbahaya situasi. Nyari saja kita lihat sebuah blunder dilakukan oleh penjaga gawang Lobet kali ini. Kita lihat lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini nomor punggung 2 dari Bintang Selatan. Biarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Oh, nyaris saja tadi kita saksikan. Kembali lagi membuahkan tendangan gawang.
kita lihat Fonda yang akan melakukan tendangan gawang. Kita lihat Fonda jauh meninggi. Irham yang dicari, cantik sekali. Kita lihat Mas Irham kali ini kerjasama dengan Iqbal. Bola berpindah ke kaki Aulia. Kembali lagi Iqbal, kali ini kita saksikan Mas Iqbal mencoba mencari ruang. Kita lihat Iqbal bersabar, sodorkan umpan kepada Edu. Masih Edu sekarang, umpan melebar. Kita lihat di sana ada Irham di sebelah kanan. Masih Irham kerjasama 1-2 sentuhan, namun lagi-lagi terbaca oleh pemain belakang. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain belakang daripada Bintang Selatan. Kita lihat kali ini tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh skuad tim Putra Cure Kota Juang. Kita lihat Edu ambil ancang-ancang, namun terbaca oleh Akbar. Kita lihat membuahkan tendangan sudut yang kedua. Kita lihat situasi berbahaya kali ini di depan mulut gawang, dikawal oleh Midi Praja. Kita lihat umpan dilakukan, berbahaya situasi, namun nyaris saja tanggungan umpan kali ini. Ya, kita lihat kembali lagi Agus jauh ke depan. Kita lihat top duel. Datang Rashid dari belakang, umpan di lapangan. Kita lihat Jul Elka yang menjadi sasaran. Masih Jul Elka mendapat kawalan daripada Amir. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan depan di samping kiri jantung pertahanan daripada Putra Jureh Kota Juang. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain bernomor punggung 99. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi situasi berbahaya di depan mulut gawang dikawal oleh Lobet. Kita lihat tendangan bebas didapatkan oleh tim Bintang Selatan. Akankah ini menjadi malapetaka? Kita lihat cantik sekali. Oh, nyari saja. Kita lihat kembali lagi, belum berhenti. Oh, tinju saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat tendangan yang baru saja dilepaskan oleh Muklis Winata. Nyari saja berhasil membobol gawang yang dikawal oleh Lobet sore hari ini. Kita lihat tendangan sudut yang pertama bagi tim Bintang Selatan. Kita lihat situasi membahayakan gawang daripada Lobet. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat Rashid. Oh, jelas sekali. Kita lihat Akbar sudah terlebih dahulu berada dalam tangkapan offside, kita saksikan. Ya, kita lihat kali ini Amir jauh ke depan, berbahaya situasi. Ongek kali ini kita lihat mencoba membuka areal berbahaya, namun apa yang terjadi? Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Ona Saputra terhadap kapten kesebelasan daripada Putra Cure Kecamatan Kota Juang. Kita lihat kali ini membuahkan tendangan bebas bagi tim Putra Cure Kota Juang. Situasi berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Midi Praja. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi, kita saksikan kali ini. Sapo-sapo. Kita lihat Fonda, namun tepat ke dalam pelukan daripada Midi Praja. Kita lihat jauh ke depan, umpan dilakukan. Situasi berbahaya. Kita saksikan, serangan kali ini kita lihat. Kita berpunggung
69. Datang lagi serangan lewat kaki Jul Elka. Jul Elka mencoba membunuh satu orang lawan. Namun dicuri tadi bola oleh Funa. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Oke, kerjasama dengan Edu. Kita lihat masih dalam penguasaan Edu. Kemanakah umpan yang akan diberikan? Jauh melebar, namun terbaca oleh Rada. Kita lihat center back sebelah kiri daripada Bintang Selatan Juli. Kita lihat kali ini nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Kembali lagi Irham arahkan umpan kepada Aulia. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Bintang Selatan. Kita lihat nomor punggung 2 yang akan melakukan. Jauh ke depan, umpan diarahkan. Akbar yang menjadi motor penggerak serangan. Namun kita lihat di sana masih ada Iqbal. Kita lihat umpan-umpan panjang kerap sekali diperagakan oleh pemain belakang daripada Putra Cureh Kota Juang. Nawir, Rada. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Aulia. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas bagi tim Bintang Selatan. Kita lihat cantik sekali umpan dilambungkan, namun lagi-lagi terbaca oleh pemain belakang. Serangan datang lagi lewat kaki Jul Elka. Umpan berpindah, kali ini kita lihat bola dicuri oleh Onge. Kali ini kita lihat bola oleh Onge. Kita lihat lagi-lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ona Saputra. Ya, kita lihat. Ya, sudah pasti. Kita lihat nampaknya kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Ahmad Wazaki. Kita lihat pelanggaran yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 12 Ona Saputra terhadap Jal Onge. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas didapatkan oleh tim Putra Cureh. Ini dia Funa. Kita lihat cantik sekali, namun mengarah ke pangkuan daripada Midi. Edu kerjasama dengan Amir. Kita lihat umpan berpindah, Onge yang dicari, namun lagi-lagi terlalu dekat kepada ya Funa. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Kita lihat Ona Saputra langsung arahkan umpan kepada Muklis Winata. Kembali lagi Nadar mencoba menggerakkan serangan. Masih dalam penguasaan Nadar. Namun kita lihat apa yang terjadi. Bola dicuri tadi oleh pemain-pemain daripada ya Putra Cureh Kota Juang. Kembali lagi kita lihat sapu bersih. Nyaris penonton yang menjadi korban di pinggir lapangan. Lemparan ke dalam Ona Saputra. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan dilakukan. Kali ini kesempatan bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Ya, tanpa terasa kita lihat usai sudah separuh laga babak pertama. Bagi nomor 6 Tuh, boleh mulai. Ya, kita lihat kali ini Edi yang berhadapan dengan si kulit bundar sembari menunggu aba-aba. Ya, kita lihat kali ini Edi yang sudah ke belakang. Sebuah percobaan daripada Rashid, namun masih berhasil dibendung tadi oleh Tumpun. Kali ini kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Fikran nomor punggung 27 kerjasama dengan Aulia. Kita lihat Edo diberikan umpan. Cantik sekali skema permainan diperagakan oleh pemain Putra Cureh Kota Juang. Kali ini Funa kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Kita lihat umpan disodorkan kepada kapten kesebelasan Onge. Fikran belum henti-henti, serangan datang lagi lewat kaki Aulia. Kerjasama 1-2, namun di sana kita lihat kembali ya penyelamatan atau intercept yang dilakukan oleh kapten Bintang Selatan. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam.
Anda yang masih berada di luar, baru saja pertandingan babak kedua kami gulirkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Ona Saputra yang akan melakukan lemparan ke dalam. Cantik sekali umpan digerakkan. Muklis Winata. Berbahaya situasi. Sebuah tendangan daripada Edi, namun nampaknya masih berhasil dibendung tadi oleh salah satu pemain belakang daripada tim Putra Cureh Kota Juang. Tendangan sudut yang pertama di awal-awal laga babak yang kedua. Kita lihat kali ini nomor punggung 9 Muklis Winata yang akan melakukan tendangan sudut yang pertama bagi tim Bintang Selatan. Situasi berbahaya. Kita lihat bagi gawang yang dikawal oleh Lobe. Kita lihat cantik sekali umpan digantungkan, namun di sana masih ada Onge, kapten kesebelasan Rashid. Kembali lagi berbahaya situasi, namun sayang sekali tembakan daripada Edi masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Lobe. Kita lihat kali ini Aulia mencoba menghidupkan serangan. Umpan dipindahkan kepada Edu. Masih Edu. Kita lihat cantik sekali umpan-umpan panjang terus diperagakan. Namun lagi-lagi kita lihat kontrol yang kurang maksimal daripada Onge. Edi, kita lihat sapu bersih. Nawir, Jonelka yang menjadi sasaran, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat kali ini kembali lagi nomor punggung 27 Randy. Umpan berpindah, namun di sana masih ada. Ya, wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Bintang Selatan. Yang ditarik keluar Nawir, nomor punggung 18. Yang dimasukkan Ilham, nomor punggung 6. Besok sore, kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan. Dua tim beda kecamatan kembali akan kami kawinkan di hari yang ke-6. PSGS Gelanggang Kulam, salah satu tim yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat calon juara. Di sana terdapat sedetan pemain-pemain berpengalaman semisal Arman Gelanggang, Yesi Gunawan, Syuib Suprapto juga tidak ketinggalan. Ditambah lagi dengan Akmal Saputra dan juga Suhu Herman. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka, ya, Indatu FC dari Jatgiri. Kita akan pasangan Iqbal, Akmal, Kuzari Kriwil, Khalis Jamaluddin dan rekan-rekan besok sore akan diturunkan oleh tim Indatu FC dari Jatgiri, Kecamatan Kusangan. Onge. Kita lihat berbahaya situasi. Sebuah tendangan, namun mudah saja bagi Midi Praja. Kita lihat belum ada tanda-tanda yang berbahaya bagi gawang yang dikawal oleh Midi sore hari ini. Ya, bola, bola, bang. Baut. Dekat. Jalan. Kita lihat kembali lagi. Aulia. Muklis Winata. Bintang Selatan kali ini mencoba menganjam. Namun masih ada pemain belakang. Kita lihat Nadar. Kembali lagi terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita lihat masih dalam penguasaan Nadar. Datang serangan dari belakang. Kita lihat kali ini nomor punggung 2 mencoba menghidupkan serangan. Namun sliding yang sangat langsung dilakukan oleh Randy, nomor punggung 22 dari tim Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh tim Bintang Selatan. Umpan langsung diarahkan kepada Muklis Winata. Nyaris saja membahayakan gawang dikawal oleh Lobe sore hari ini. Paling ya. Lagi-lagi bola mengarah meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Nadar. Jelas sekali. Kita lihat handball. Oh, apa yang terjadi? Ya, nampaknya lemparan ke dalam. Irhab, umpan langsung diarahkan. Tupu, kita lihat kali ini mencoba membuka areal berbahaya. Kita lihat baru saja sebuah gol. Ya, yang baru saja diciptakan oleh kapten kesebelasan Putra Cureh Kota Juang, Jal Onge, sore hari ini. Kita lihat baru saja berhasil memanfaatkan semua.
sebuah situasi kemelut di depan gawang daripada Midi Praja. Ini kembali lagi serangan mencoba diperagakan oleh skuad Bintang Selatan, Ona Saputra. Kembali lagi kita lihat bola dicuri oleh nomor punggung 27 Fikran. Sapu bersih langsung dilakukan. Belum henti-henti kita lihat kali ini serangan. Edu. Kita lihat umpan berpindah sisi. Irham kali ini kita saksikan. Masih Irham mencari ruang. Kita lihat Irham bersabar, terpaksa tarik ke belakang. Kerjasama dengan Iqbal. Rashid sekarang mencoba serangan. Umpan dipindahkan. Namun di sana masih ada Amir. Wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Bintang Selatan. Rada nomor punggung 5 yang ditarik keluar. Yang dimasukkan nomor punggung 13. Palia. Ya. Eddie. Ya. Jangan. Satu dua setuhan. Kita lihat situasi berbahaya. Ini. Ya. Berapa? Pre. Ilham. Kita lihat umpan berpindah kepada center back sebelah kanan, Ona Saputra. Gerakkan umpan kepada Muklis Winata. Janji sekali Muklis Winata. Kerjasama, namun lagi-lagi kita lihat terlalu dekat kepada Irham. Edo sekarang kerjasama kembali dengan Aulia. Umpan dipindahkan kepada Irham. Tupun kali ini kita lihat. Kembali lagi mencoba mengajak lari lawan. Mendapat kawalan daripada Palia. Kita saksikan. Namun nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam. Masih dalam kawasan Bintang Selatan. Ini dia Nadar. Umpan langsung digerakkan. Namun di sana masih ada nomor punggung 99 pemain belakang. Oke. Sebuah percobaan, namun masih berhasil diintercept tadi oleh pemain belakang daripada Putra Cureh Kota Juang. Jolelka, kita lihat bersabar, jelas sekali sebuah pelanggaran. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Bintang Selatan. Nadar, nomor punggung 11 ditarik keluar, yang dimasukkan nomor punggung 3, Fika. Support Singo, kabarkan kepada rekan-rekan Anda supaya tidak ketinggalan dua tim beda kecamatan yang syarat dengan pemain-pemain bayaran PSGS Gelanggang Kulam yang akan kamu gandingkan bersama dengan Indatu FC dari Cetgirik Kecamatan Pusangan. Selain daripada Arman Jawi, ditambah lagi dengan Akmal Saputra, Herman Bata, bukan itu saja, Jesse Gunawan juga turut digandingkan. Kita lihat situasi berbahaya. Kali ini nampaknya Fikar yang akan melakukan tembakan di luar area terlarang. Kita lihat kali ini tiga pagar penghalang mencoba diperagakan oleh pemain Putra Cureh Kota Juang. Fikar! Oh, nyaris saja kita lihat tadi sebuah hentakan keras daripada pemain pengganti yang baru saja memasuki ke dalam arena lapangan. Ucapan terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada Kesiri Rakan Bangunan, Toko Besi Raja Bangunan, dan Toko Kelontong Rencong Len. Ya, yang telah selalu setia mensupport kami dari belakang. Dari awal hingga sore hari ini tanpa terasa, ya, pertandingan telah memasuki di hari yang kelima. Hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan dari panitia penyelenggara. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lobek. Harus diberi perawatan. Kentau. Dari 16 tim yang ikut ambil bagian, 4 tim mereka telah kami tempatkan di putaran 8 besar, di mana PSSM Gelanggang Tengah Kota Juang, Putra Lipah, Gedung-Gedung, dan juga Garda 2 Cat Bukit Pesangan. Wasit, terjadi pergantian pemain dari Bintang Selatan yang ditarik keluar Dunelka, nomor punggung 14, yang dimasukkan nomor punggung 8, Zikri. Jangan, bang, mula, bang. Kita lihat cantik sekali. Irham kali ini mencoba menusuk dari belakang. Cantik sekali skema permainan. Berbahaya. Ya,
Mari saja kita saksikan tendangan daripada nomor punggung 23. Kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan diperagakan lewat kaki Muklis Winata. Masih Muklis Winata mencari ruang. Kerjasama kali ini kita saksikan dengan nomor punggung 2, center back daripada Bintang Selatan. Namun umpan gratis kepada lawan. Kita lihat kali ini Aulia, Edu, apa yang terjadi? Ya, nampaknya ya drop ball terpaksa diberikan oleh pengadil pertandingan. Edu, umpan dilubirkan. Kita lihat kali ini Tupun Aulia, sebuah percobaan namun masih belum tepat sasaran. Kita lihat kembali lagi membuahkan tendangan gawang. Ona, bola berpindah kepada Palia. Kita lihat tarik ke belakang bersabar. Kita lihat kali ini kembali lagi bola berada di kaki Palia. Jauh depan, umpan langsung dilambungkan. Namun lagi-lagi terlalu dekat ataupun dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan oleh penjaga gawang Lobet. Ya, 1-0 kedudukan sementara untuk keunggulan tim Putra Cure. Kita lihat kali ini Fonda yang akan melakukan. Betul. Ya, pemain-main. Hijau. Kita lihat. Ya, Fonda langsung dihadiahkan kartu kuning sore hari ini oleh Ahmad Wazaki. Kita lihat ambil ancang-ancang Fonda yang akan melakukan tendangan gawang. Kita lihat jauh ke depan Edu, Iqbal. Kita lihat jauh bersih langsung melakukan. Bukan sebuah pelanggaran, sebuah percobaan. Namun di sana, ya, dengan mudah diamankan oleh penjaga gawang. Kita lihat masih dalam penguasaan Lowe. Jauh menuju Fona. Ilham. Kita lihat masih Ilham kerjasama dengan Muklis Winata. Janji sekali, umpan disodorkan kepada Edi. Namun sayang sekali, bola sudah terlebih dahulu melewati garis dan lapangan. Kita lihat kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Putra Cure Kota Juang. Kita lihat Ponge, Edu, kerjasama kembali lagi. Lagi-lagi berbahaya, namun tepat mengarah ke dalam pangkuan daripada Lobet. Ini dia kita lihat penjaga gawang berbadan segar dengan BB 85 kg. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Tupun terhadap Palia. Buka. Kita lihat kali ini Agus, jauh janji sekali kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Nyaris saja sebuah tendangan melengkung yang baru saja dilepaskan oleh kapten kesebelasan daripada Bintang Selatan membahayakan gawang yang dikawal oleh Lowet. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan yang didapatkan oleh pemain-pemain Bintang Selatan. Ilham, janji sekali umpan lembutkan. Oh, datang lagi serangan bergelombang. Namun disapu saja oleh Iqbal. Belum berhenti. Kita lihat kali ini serangan bertubi-tubi. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat sodorkan umpan. Putra Cure Kota Juang mencoba menghidupkan serangan. Satu persentuhan. Tupun bebas dari kawalan. Namun terlalu dekat kepada penjaga gawang. Kita lihat kali ini kembali lagi. Kita lari lawan. Cantik sekali. Namun apa yang terjadi? Nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan tendangan gawang kali ini bagi tim Putra Cure Kota Juang. Fona. Jauh depan. Kita lihat di sana masih ada nomor punggung 2 di barisan belakang. Serangan datang lagi lewat kaki Onge. Namun di sana masih ada Ona Saputra. Kita lihat kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam. Ilham.
umpan langsung digerakkan. Edu, Italian, mencoba membersihkan area yang terlarang. Fikar, serangan datang lagi, serangan lagi. Namun apa yang terjadi? Oh, malu mati hati. Kali ini kita lihat Muklis Winata mencoba membuka area berbahaya. Tangkis sekali umpan dari kemen gawang. Namun kita lihat, dua kali bertubi-tubi. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Leon dikatakan, sebuah percobaan daripada Agus. Namun masih perlu tepat sasaran. Yang kita lihat kartu kuning. Kembali dilayangkan kepada Fikran. Nomor punggung 27 dari Putra Cure, Kota Juang. Kita lihat jual beli serangan. Nampaknya sekuat tim Bintang Selatan mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Kita lihat belum henti-henti. Kali ini serangan datang lagi lewat kaki Muklis Winata. Namun apa yang terjadi? Kita lihat Edi sudah terlebih dahulu menanti di depan areal berbahaya. Tembak ngelung kan tahu. Wah. Menjerang. Amir. Edu. Sapu bersih. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Agus kali ini cantik sekali. Rashid. Datang lagi serangan lewat kaki Fikar. Umpan menuju kepada Muklis Winata. Namun di sana masih ada Amir. Nomor punggung 99. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat terus mencoba menekan. Dari sayap kiri maupun sayap kanan Bintang Selatan. Di mana mereka saat ini tertinggal satu angka. Kita lihat kali Ilham mencoba menghidupkan serangan. Masih Ilham mencari ruang. Kemanakah umpan yang akan dikirimkan. Namun nampaknya ya berhasil diintercept oleh salah satu pemain belakang. Membuahkan tendangan sudut kembali lagi bagi tim Bintang Selatan dari punya kedapatan Juli. Ilham umpan dengan tunggal. Situasi berbahaya. Oh, dari saja kita lihat miskomunikasi atau salah pengertian terjadi. Kali ini kita lihat serangan berbalik, kita saksikan lewat kaki nomor punggung 22 Randy. Sodorkan umpan. Tupon mencoba menusuk dari belakang. Kita lihat kali ini. Oh, masih Tupon. Oh, sayang sekali. Kita lihat kali ini penyelamatan baru saja dilakukan oleh penjaga gawang Mini. Agus. Ya, Palia. Palia. Kita lihat umpan digerakkan. Lagi-lagi kita lihat nyari penonton kami yang jadi korban. Ya, kita lihat Rashid mendapat peringatan dari pengadil pertandingan. Ya, kita lihat kembali lagi-lagi tendangan gawang kali ini yang akan dilakukan oleh Funa. Kita lihat Funa kembali lagi terpajak oleh pemain nomor punggung 8 Zikri. Bola berpindah kaki Ona Saputra. Namun lagi-lagi kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain daripada Putra Cure Kota Juang. Besok sore kami kabarkan berulang-ulang supaya Anda tidak ketinggalan pertandingan yang tak kalah hebat dengan pertandingan yang sedang Anda saksikan. Dua tim beda kecamatan. Lagi-lagi besok sore akan kami kawinkan di lapangan Jagrat Kota Juang. Ya, PSGS Gelangan Pulang yang akan berhadapan dengan tim Datu FC dari Jagrat Kecamatan Pusangan. Wasit! Ya! Ilham, kerjasama dengan Fikar. Kali ini kita lihat umpan menusuk, namun terbaca oleh Aulia. Kita lihat umpan digantungkan, namun sapu bersih langsung dilakukan oleh Amir. Ini dia Onge, kerjasama dengan Aulia. Bola berpindah, namun dicuri kali ini kita lihat oleh Fikar. Lupa. Masih Tupun mendapat kawalan daripada Fikri. Kita saksikan, oh, sebuah tarikan. Kita lihat jelas di depan pengadil pertandingan dilakukan Palia. Namun lagi-lagi kita lihat Lawan Tiga. Kita lihat kali ini kembali lagi situasi berbahaya. Ya. Muklis Winata.
kekuasaan pemain bintang selatan Juli. Kita lihat belum hati-hati serangan tertubi-tubi. Apa kita kali ini kembali lagi? Terbaca oleh Onge, serangan datang lagi. Kali ini diamankan oleh Fikran. Putra Curek Kota Juang mencoba membalikkan keadaan. Kita lihat kali ini nomor 22 Randy sodotkan umpan. Namun di sana masih ada Agus di barisan belakang. Serangan belum berhenti. Kita lihat kali ini Fikran mencoba menghidupkan serangan. Kita sama dengan Muklis Winata. 1-2 sentuhan. Kembali lagi Fikran. Umpan berpindah. Namun disapu saja oleh Aulia. Kita lihat cukup rapat jantung pertahanan yang digalak oleh Kona dan kawan-kawan. Kita lihat belum menjadi serangan, berbahaya situasi. Namun apa yang terjadi kita saksikan kali ini. Muklis Winata, Ponge. Kita lihat langsung saja mencocor bola. Ya, kita lihat kembali lagi kali ini. Serangan lewat kaki Agus dan kesebelasan mencoba membongkar area pertahanan yang sangat rapat. Kita lihat kali ini kembali lagi bola berpindah ke sayap sebelah kanan. Oh, ini yang dinamakan pelanggaran. Kita lihat kontak kaki dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Bintang Selatan. Kembali lagi. Kali ini tendangan bebas di areal pertahanan sendiri bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat ambil ancang-ancang. Kita saksikan Fona jauh meninggi. Kita lihat John yang dicari. Serangan datang lagi. Namun sapu bersih langsung dilakukan oleh Agus Nabu. Bola berpindah kali ini kita lihat kembali lagi situasi berbahaya. Apa yang terjadi kita saksikan. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Edi. Besok sore kabarkan berulang-ulang supaya drone hanya ketinggalan. PSGS Gelanggang Kulam yang akan berhadapan dengan Indatu FC dari Jenggiri Kecamatan Pesangan. Fadia Zikri. Kita lihat bola berpindah sisi. Namun sapu bersih daripada Iqbal kurang maksimal. Kita lihat bola meluncur keluar lapangan, membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Bintang Selatan. Kita lihat kali ini Rashid umpan langsung diarahkan. Situasi berbahaya. Namun di sana masih ada Funda di barisan belakang. Serangan datang lagi lewat kaki Fikar. Namun disapu saja oleh John. Kita saksikan Palia. Bola. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Palia. Ya. Ya. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya baru saja Ahmad Wazaki. Kita lihat baru saja Ahmad Wazaki mengakhiri pertandingan sore hari ini. Ya, selamat kami ucapkan kepada tim Putra Cureh Kota Juang.